Selamat malam pemirsa. Sebelumnya kami seluruh kru Sport 7 turut berduka cita atas wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie pada Rabu malam tadi pukul 18:05 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang kita awali Sport 7 malam ini dari babak kualifikasi Piala Eropa 2020. Tim lemah Kosovo hanya butuh 34 detik untuk membobol gawang Inggris di grup A. Meski begitu, The Three Lions bisa tersenyum di akhir laga karena menutup pertandingan dengan kemenangan 5-3. Terlibat perkelahian di sebuah klub malam dan mengancam lawannya dengan senjata api, Arda Turan divonis hukuman penjara 2 tahun 8 bulan plus denda 6 juta rupiah. Lain lagi dengan seorang fans fanatik Cristiano Ronaldo asal Lituania. Impiannya untuk bersuah foto bersama Ronaldo gagal terwujud karena dirinya keburu diciduk petugas keamanan stadion. Berikutnya sekilas lengkapnya untuk Anda. Oke, kekalahan di medan tempur adalah tanggung jawab mutlak sang jenderal. Tak ada prajurit yang bisa disalahkan. Filosofi itu juga yang banyak berlaku di dunia sepak bola. Kekalahan atau kegagalan adalah mutlak salah sang pelatih. Jadi wajar saja jika tagar Simon Out menjadi trending topic. Penampilan buruk timnas sehingga dipaksa takluk oleh Malaysia dan Thailand adalah bukti ketidakmampuan Simon McManamy. Hingga kompetisi La Liga musim baru sudah memainkan 3 pertandingan, Lionel Messi masih belum juga merumput bersama Barcelona. Padahal La Pulga dikabarkan sudah pulih dari cedera betis yang dialaminya sejak 5 Agustus silam. Rumor pun berhembus kencang, Messi akan kembali ke klub masa kecilnya di Argentina, Newell's Old Boy. Amazon, sebuah platform yang menayangkan film-film dokumenter, akhirnya resmi merilis El Corazon de Sergio Ramos. Inilah film dokumenter tentang sang kapten Real Madrid ini. Tak cuma tentang perjalanan karirnya, tapi juga sisi lain kehidupan Ramos luar dan dalam.